ganteng doang, mainnya FF, burik. Ganteng doang, gak bisa ngaji. Viral di media sosial video pemuda diejek tidak bisa mengaji oleh seorang bocah. Unggahan akun TikTok @gunsatboy, Jumat tanggal 30 April tahun 2021 telah ditonton 30,5 juta kali. Pemuda pemilik kisah viral itu bernama Gugun asal Indramayu, Jawa Barat. Ia menyebut, peristiwa itu terjadi di indekos sang teman pada Selasa tanggal 27 April tahun 2021 lalu. Bocah yang mengejeknya itu tinggal di dekat indekos temannya di Indramayu. Banyak yang bilang sama saya kalau rumahnya dekat tempat indekos teman saya, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com, Rabu tanggal 5 Mei tahun 2021. Gugun pun mengaku tidak mengenal bocah dalam video unggahannya tersebut. Tidak mengenal, tidak tahu usianya berapa, kata dia. Mengenai alasannya mengejek lebih dulu, dirinya mengaku iseng. Hanya iseng saat mengejek anak kecil yang lewat, ungkapnya. Ia pun langsung terdiam mendengar ejekannya dibalas oleh bocah itu. Gugun malu dan tertawa diejek ganteng tapi tidak bisa mengaji. Ketawa, tapi langsung diam dan malu, imbuhnya. Dirinya tak menyangka video yang berawal dari keisengan itu bisa ditonton lebih dari 30 juta kali.